Okay, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di Hatching Academy online class episode keempat. Hari ini kembali lagi bersama saya Reza Fitriano, Chief Business Officer dari Vlog Creative Network. Sebelum kita berbicara dengan narasumber kita hari ini, saya akan kembali mengingatkan apa itu tentang Hatching Academy. So basically ini adalah komitmen dan inisiatif dari FCN untuk terus mengembangkan industri advertising dengan memberikan sarana berupa materi pendidikan lewat webinar, online session, dan sharing session. Kurang lebih seperti itu. Nah, hari ini tuh kita punya bintang tamu yang menurut saya secara personal lumayan spesial. Enggak lumayan sih, spesial banget. Karena pertama, dia udah berpartner sama saya lebih dari 15 tahun. Ya, waktu itu dia masih art director, gue masih account ya. Sebelum akhirnya sekarang menjadi Chief Creative Officer dari Vlog dan juga partner. Kita sambut Leonard Wiguna. Virtual applause. So, Onat adalah panggilan sehari-hari dari Leonard Wiguna. Nat, gue mau nanya nih Nat. Gue sering banget ketemu lu Nat. Ya. Lebih sering ketemu lu dibanding anak istri gue kayaknya. Yang bener lu. Oke, okay. Ini tema hari ini, overlook and misunderstood. Maksudnya apa nih? Boleh ceritain gak? Oke, okay. Jadi sebetulnya tuh gue bikin apa Hatching ini tuh buat anak-anak kreatif yang mungkin baru kira-kira setahun atau dua tahun gitu di industri kreatif. Oke. Okay. Nah, mereka ini kan masih kayak raba-raba gitu kan, gimana cara kerja di advertising, gimana jadi kreatif. Kadang ada hal-hal tuh yang menurut gue mereka tuh apa namanya nggak nangkep. Mereka nggak nangkep mesti ngapain gitu. Dan kadang-kadang juga mereka kadang-kadang salah ngerti. Mesti berbuat apa. Nah, jadi gue tuh pengen ngasih kayak sebetulnya kayak tips atau snippet atau kisi-kisi gimana caranya sih di industri advertising ini jadi kreatif gitu. Oke. Okay. Nah, mungkin apa namanya kita mulai dulu ya dari yang pertama ya. Yang pertama ini gue mau ngomongin tentang creatives at directors nightmare on presentation street. Jadi yang namanya art director, ya lu tau gue lah. Gue tuh dulu waktu masih jadi art director, gue paling takut kalau disuruh presentasi. Kayak apa namanya, kayak kucing yang ketemu air gitu. Begitu gue suruh presentasi, udah copywriter gue aja deh. Atau kan lu aja deh yang presentasi. Atau kan bos gue deh yang presentasi. Gue paling takut disuruh presentasi. Nah, sampai suatu saat di hari Jumat 4 September 2015 jam 12.30 gue lagi ngeliatin bos gue nih, Ivan Hadiwibowo. Bos kita sekarang. Dulu bos gue. Sekarang partner kita. Iya, benar. Partner bener. Bisnis bener. Sejajar. Benar. Tapi lu takut enggak sama dia? Takut banget sih. Takut. Gue juga udah takut partner. Sebenarnya tetap jatuhnya bos gue kalau okay. Kayak dulu sih kolik padahal. Oke. Okay. Jadi gue itu waktu itu lagi ngeliatin dia. Kasihan banget. Dia kerja capek sampai ketiduran. Gue liatin nih sampai 30 menit dia tidur. Sampai pada saat dia tidur itu dia bangun dia ngeliat gue, dia ngomong, "Heh, botak. Masuk sini." Gitu. Jadi dipanggil lah gue ke dalam. Terus dia bilang, "Kamu hari Senin ke Kanada ya?" Itu hari Jumat. Hari Jumat dia minta gue hari Senin ke Kanada. Gue nanya, "Ngapain ke Kanada?" Dia bilang, "Tolong bantuin itu loh, tim Horton butuh ada representasi dari Asia. Nanti gak cuma kamu doang kok, bakal ada orang dari Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, semuanya nanti bakal ikut. Kamu gak ngapa-ngapain. Pokoknya kamu nanti cuma datang jadi representatif, duduk bagian dari apa namanya bagian dari pitching mereka. Jadi seakan-akan tuh emang kita tuh disupport sama Asia." "Yakin lu Van, gue mesti gak ngapa-ngapain?" "Iya, lu gak ngapa-ngapain, tenang aja udah. Kan jalan-jalan gratis nih." Iya, jagonya emang gak ngapa-ngapain dulu. Jagonya emang gak ngapa-ngapain gue emang. Nah, terus akhirnya oke lah, gue setuju lah. Akhirnya gue pikir lumayan nih, jalan-jalan ke Kanada. Belilah gue tiket. Terbanglah gue ke sana. Dari Jakarta ke Abu Dhabi kira-kira apa namanya kayak 8 jam, abis itu dari Abu Dhabi ke Toronto 14 jam. Lama banget terbangnya. Ini bisnis apa ekonomi nih? Ekonomi. Ekonomi. Masih cukup. Anak gua, masih anak gua. Ekonomi. Udah gitu, sampailah gue di JWT Kanada gitu. Gue foto-foto di sana. Ini kok dikasih hati ya sama graphic designer-nya ya? Oke. Okay. Ya, apa namanya? Sampai gue di JWT Kanada, terus di sana siang-siang gue langsung diajak brainstorm di ruangan apa namanya di boardroomnya gitulah. Semuanya udah ada. Jadi perwakilan dari US, dari Kanada yang ngerjain buat pitching Tim Hortons itu ada semua. Oh ya, by the way, sebelum gue lupa, Tim Hortons itu kalau kalian nggak tahu itu tuh kayak apa namanya kayak Starbucks. Cuman kalau di
di Kanada itu ada di mana-mana. Jadi sebetulnya kayak coffee shop dan donut shop gitu, tapi ada di mana-mana. Besar dan banget di Kanada. Besar banget di Kanada, dan mereka tuh mau ekspan ke Asia. Balik ke sini lagi, gue masuk ke ruangan meeting itu, diajak brainstorm segala macam, bla bla bla, diajak ngomong, sementara ada yang bikin presentasi, sampailah kepada sore hari. Sore hari tiba-tiba CEO-nya ngasih gue setel kertas. Gue mesti ngejelasin market cafe, mati lah gue. Gue kesana tujuannya bukan cuma duduk-duduk manis, ternyata gue mesti presentasi. Yang bohongin lu Ivan tandanya nih. Ivan juga mungkin nggak tahu. Ivan kayaknya juga nggak tahu gue mesti presentasi. Jadi gue mesti ngejelasin tentang market cafe itu apa, gitu. Nah, keringet dingin lah gue. Udah gitu CEO-nya bilang, okay, kita break dulu. Nanti malam kita bakal balik lagi untuk rehearsal, gitu kan? Udahlah, gue berusaha ngafalin nih deck ini nih, gue berusaha ngafalin selembar kertas ini gitu. Sore hari balik ke ruangan itu, kita rehearsal semuanya. Pas bagian gue sama sekali nggak bisa presentasi, ancur, sehancur-hancurnya. Bahasa Inggris gue ancur, structure-nya juga ancur. Wah udah deh, gue udah mikir, wah ini bisa kalah pitching nih, cuman gara-gara gue doang gitu. Atau mungkin kalau misalnya gue masih beruntung, udah deh, lu gak usah ikut pitching deh, gitu. Lu udah gak usah ikut presentasi deh, biar kita aja, gitu. Ternyata, ada Pak Brencho ini. Brencho ini tuh Chief Creative Officer-nya JWT Kanada. Dan orangnya tuh baiknya setengah mati. Dia ngeliat gue gelagapan gitu. Dia ngeliat gue... Dari mukanya emang baik sih, ngayomin kayaknya. Baik, iya. Makasih loh, Pak. Iya. Dan apa namanya, dia tuh baik banget. Dia ngeliat gue gelagapan, dia cuma ngomong gini. Leonard. Nama gue di kalau di Kanada Leonard, kalau di sini kan Leonard, di Kanada Leonard. Enggak, di sini Onat. Oh, di sini Onat, bener kayaknya. Oke, iya. Dia bilang Leonard, lu mesti rewrite presentasi lu dalam kata-kata lu sendiri. In the most comfortable way possible. Jadi lu mesti gunain kata-kata lu. Jadi yang tadi kertas dikasih itu bahasanya orang planner. Itu tuh planner yang nulis. Jadi lu tuh bukan planner, lu tuh kreatif, lu tuh adalah Leonard, kreatif dari JWT Jakarta di Indonesia. Jadi lu mesti cerita, seakan-akan ini adalah Leonard yang cerita, gitu. Terus yang kedua, lu mesti praktis terus, sampai lu tuh comfortable ceritain tanpa lu mesti baca, gitu. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah lu mesti comfortable. Lu mesti benar-benar comfortable, lu mesti nggak gelagapan, lu mesti nggak panik, nggak apa, sampai lu benar-benar jelas, lu bisa presentasi gitu. Ini antara gue seneng dan stres sih sebetulnya. Gue seneng karena si Pak Brencho ini ngasih gue nenangin tips. Ya, ya. Tapi gue juga stres karena gue ternyata juga mesti ikut ya. Gitu. Dia bilang lu pulang ke hotel sekarang, kita udah selesai di sini. Besok pagi lu gue jemput jam 7 pagi untuk kita present ke Tim Horton. Wah. Gak tidur gue, Jang, ya, di situ Jang. Tapi lu jadi ganteng nih karena ini bukan gue, sorry. Jadi ada di foto ini bukan gue. Yeah. Jadi gue ikutin bener-bener kata-kata si Pak Brencoy tadi. Selembar kertas tadi, bener-bener gue tulis ulang. Gue tulis ulang menurut apa yang menurut gue tuh gue gampang untuk presentasiin. Gue nyaman presentasiin. Dan gue praktis sampai tiba-tiba pagi jam 7 pagi. Gue gak tidur sama sekali nih. Gue langsung setelah jam 7 pagi, gue mandi, dijemput lah gue. Nah, dari kantornya JWT itu di Toronto, sementara di Tim Horton itu ada kayak di Bekasi gitulah, kayak di Oakville. Dari situ perjalanan tuh lumayan lama. Kalau macet tuh kira-kira sekitar hampir sejam lah gitu. Yeah. Makanya kita dijemputnya pagi jam 7. Di mobil itu tuh bukan cuma gue doang. Jadi ada planner dari US, ada orang lain gitu ya, ada account dari negara lain gitu, kecuali Asia ya. Semuanya tuh dari North America. Mereka tuh ngobrol-ngobrol sementara gue diem aja di situ karena gue masih ngafalin tuh presentasi gue yang udah gue tulis sendiri gitu kan. Gue ngafalin sampai akhirnya enggak berasa sampai di sana. Di gedung Tim Hortons ini gitu. Oh, ini kantornya nih. Ini kantornya, ini headquarters-nya dia gitu di sana. Terus masuklah kita dikenalin sama board membernya Tim Hortons. Itu benar-benar ini headquarters-nya lo di sini. Yeah. Lu kayak ke headquarters-nya Starbucks. Yeah. Tapi ini Tim Hortons-nya Kanada gitu, gede banget. Dan ini benar-benar presentasi yang sangat serius gitu. Sampailah di sana dan si Pak Brencoy tadi mulai buka presentasinya dan yang lain presentasi sampai akhirnya giliran gue. Gue mesti ngejelasin tentang market cafe. Tapi anehnya
Yang anehnya nih, hmm, begitu gue mulai ngomong presentasi, gue nggak ngerasa stres, hmm, gue nggak ngerasa gue nggak ngerasa apa namanya panik, hmm, gue nggak ngerasa takut seperti ya pas di meeting room tadi gitu. Gue bisa ceritain ke semua board membernya apa namanya tim Hortense itu dengan jelas gitu. Dan apa namanya, gue kaget sendiri sebetulnya, kok gue bisa ya begitu, dan gue ngomong dengan bule-bule ini loh, hmm, gitu. Akhirnya presentasinya berjalan dengan lancar. Terus dan gue akhirnya pas gue balik ke Jakarta, gue email lah si Pak Brencoy tadi. Hmm. Gue bilang sama dia, Pak Brencoy, thank you ya kalau misalnya lu udah ngajak gue di acara yang gede ini dan kasih kesempatan. Sorry banget kalau misalnya gue tuh ngerepotin lu. Yeah. Dengan nice-nya dia balas email gue. Dia bilang, "Don't thank me. I'm forever indebted to you. It was critical to Tim Hortons to show a global presence. Lu adalah key di sini along with Ginal and AJ. Kita bakal kasih tahu lu kalau ada yang ada kabar dari Tim Hortons. Hope you get to see a little of Toronto." Hmm. Baik banget nih orang. Hmm. Dan pastilah gue apa namanya get a little of Toronto gitu. Gue nonton TIFF, Toronto International Film Festival di sana gitu. Yang gue yakin lu Google duluan nih sebelum lu berangkat. Pak Brencoy yang ngasih tahu ada gini ya. Kalau enggak gue juga enggak tahu. Iya. Itu tadi bab pertama ya, ngomongin tentang gimana caranya presentasi. Ya. So poinnya adalah relate your own presentation. Iya. Sehingga lu lebih nyaman untuk nyampein materi yang lu presentasi. Betul. Nah, oke. Okay. Sorry, ada ketinggalan. Nah, apa tuh? Jadi sebetulnya lu itu bisa pilih cara lu presentasi sama define presentasi skill presentasi stylenya lu gitu. Yeah. Nah, tips dari gua adalah, tahu kan TED Talks? Hmm. Nah, di TED Talks itu orang-orang tuh nyeritain tentang ide, nyeritain tentang gagasan, nyeritain tentang pemikiran mereka gitu. Dan caranya mereka untuk apa namanya presentasi macam-macam. Hmm. Ada yang melalui personal story, ada yang melalui humor, ada yang melalui apa namanya? Q&A duluan, yeah, ada yang ngasih tebak-tebakan, yeah, terserah, dan itu semuanya bagus dan kalian bisa pilih, kalian mau ambil yang mana gitu, jadi tinggal dipilih aja. Nah, kesimpulannya adalah lu mesti write in your own voice for your presentation. Mm-hmm. Kadang kalau lu jadi art director atau copywriter, kadang lu tuh mesti presentasiin apa yang menjadi tulisan bos lu, yeah, CD lu, group head lu, atau even copywriter lu gitu. Mm-hmm. Jangan lu sama sekali presentasiin apa yang mereka tulis, lu mesti apa namanya tulis ulang semuanya sampai lu benar-benar comfortable. Lu tulis ulang sampai lu jelas gitu, lu bisa presentasiin. Yang kedua ya tadi, lu mesti comfortable. Yang ketiga, lu mesti find your presentation style gitu. Itu bab pertama. Yes. Oke. Nah, lanjut ya ke yang kedua ya. Silakan Nat. Di sini gua bakal ngomong tentang respect your personal time gitu. Kita berharap lu respect your personal time. Maksudnya gimana sih? Jadi sempat ada apa namanya research di Amerika sana dari 400 marketing dan advertising eksekutif ya. Di sana dikasih lihat nih, grafiknya jelas banget nih. Orang itu produktif banget dari jam 8 sampai jam 12 siang, habis itu turun lagi jam 12 siang, tapi jam 2 sampai jam 4 sampai jam 4 sampai jam 6 tuh turun lagi. Tapi waktu itu window itu untuk orang-orang yang bangun pagi itu sangat produktif. Yeah. Jadi mereka bisa kerja diselesain dari jam 8 atau jam 9 atau jam 10 sampai dengan jam 6. Jadi benar-benar efektif di situ tuh, karena energinya tuh benar-benar full di situ. Nah, terus ini untuk orang yang suka bangun pagi. Gimana kalau orang yang suka bangun siang? Ada yang datang tuh kira-kira jam 11 siang, setengah 12. Ada tuh di kreatif juga ada. Di tim gue juga banyak. Banyak, iya. Ada yang misalnya kayak bilangnya hujan, jadi ke WC dulu, baju dibasahin, bilangnya, wah hujanan gue nih, apa namanya, tadi tuh hujan, padahal kita lihat nih di luar nih, cerah, tapi bilangnya, iya tadi di kos-kosan gue hujan, gitu. Ya ada lah orangnya lah nanti. Nah, jadi untuk yang bangunnya siang itu, sebetulnya mereka butuh waktu 2 kali lipat lebih lama untuk menyelesaikan kerjaan yang sama. Karena ngejar productivity time-nya itu yang tadi ketinggalan ya. Karena energi level mereka udah rendah. Jadi mereka perlu waktu 2 kali lebih panjang. Nah, tapi yang penting dari ini semua, gue gak mau ngomongin tentang productivity time lu. Gue mau ngomongin tentang ini. Tadi bukan tentang productivity ya. Gue ngomong tentang yang ini, personal time. Kalau lu datang pagi, lu pulang jam 6, lu punya personal time lu. Dari jam 6 sore
sampai terserah lu mau jam berapa. Yeah. Di sana lu bisa nonton bioskop, lu bisa jalan-jalan sama teman-teman lu, lu bisa cari apa namanya restoran baru, lu bisa datang ke tempat yang baru, segala macam. Lu ngambil mungkin olahraga, lu ngambil kerjaan sama sekali itu buat lu doang gitu. Yes. Ini kita banget ya. Kita. Benar. Yeah. Oke. Kalau lu datang siang, personal time lu hilang. Benar. Dan ini tuh sangat penting. Kenapa sangat penting ini? Dulu waktu Jeff Goodby yang punya Goodby and Silverstein, waktu dia kerja sama David Ogilvy, waktu dia masih junior copywriter ya, David Ogilvy pernah manggil dia ke ruangannya. Dia nanya sama Jeff Goodby, cupunya gitu. Lu kan cupu nih ya, junior copywriter. Lu tuh kerja dalam waktu sehari itu nulis copy itu berapa lama ya? Nah, Jeff Goodby mikir, wah pertanyaan jebakan Batman nih. Kalau gue jawab kecil berarti kan gue gak kerja. Gue jawab aja 8 sampai 10 jam. Diketawain sama David Ogilvy. David Ogilvy bilang, lu mestinya nulis tuh dalam waktu 2 jam doang. Sisanya 6 jam itu lu cari apa yang mesti lu tulis. Cari bahan. Cari bahan. Oke. Jadi itu pentingnya personal time lu. Ada lagi Dan Whedon. Dia di personal time dia waktu itu dia baca dokumentari tentang seorang pembunuh namanya Gary Gilmore. Jadi dia ketangkep, abis itu di depan regu tembak, sebelum dia dieksekusi, dia ditanya, last wish lu apa? Gitu. Dia bilang, let's just do it. Oke. Let's do it. Gitu. Si Dan Whedon ini, yang punya Whedon Kennedy ini, tiba-tiba dia terinspire. Wah, ini line yang bagus banget buat Nike. Gue sweet, gue flip dikit, gue jadiin just do it. Ini dilakuin di personal time-nya dia. Gitu. Tagline-nya Nike yang terkenal itu dari sini gitu. Oke. Yang ada lagi David Droga, pada tahu kan David Droga? Nah, dia di personal time-nya dia lagi again, dia lagi dinner di sebuah restoran, pesan makanan, pesan minuman mungkin wine, pesan air putih. Makanan dia mesti bayar, wine dia mesti bayar, air putih gratis. Tap water soalnya. Tap water. Aneh kan? Ini hal yang sama, kenapa yang ini gak mesti gue bayar? Betul. Sementara di Afrika sana, orang itu susah banget cari minuman. Cari air bersih. Kenapa gak ini mesti dibayar aja, sehingga di sana tuh bisa dapat air bersih gitu kan? Makanya lahirlah UNICEF Tap Project. Dia nemu ini pas personal time-nya dia. Gitu. Jadi ini tuh sangat penting sebetulnya buat anak-anak kreatif. Oke. Jadi kalau misalnya lu liat Reza, lu datangnya siang, hilang nih semua. Lu hilang lah personal time lu. Di mana mestinya lu bisa apa namanya bisa cari bisa dapat apa inspirasi dan segala macam hilang semua gitu. Dan juga di tahun 2011 waktu itu sempat Volkswagen tuh sempat apa namanya announce kalau dia itu bakal matiin server emailnya Volkswagen. Jadi apa namanya karyawan yang nggak bisa email klien, kliennya juga nggak bisa email Volkswagen karena Volkswagen percaya personal time itu penting gitu. Jadi even sampai diputus apa namanya server emailnya, ya kira-kira gitu sih. Nah jadi lo mesti look and understand kalau misalnya datang pagi itu sebenarnya penting buat lo kerja, buat produktivitas lo. Tapi punya personal time itu lebih penting buat jauh hidup lo. Itu jauh lebih penting karena itu yang nentuin apa namanya masa depan lo. Gitu. Ini yang bab kedua. Siap. Bab ketiga. Ngomongin tentang experience hoarder. Tadi gue udah sempat ngomong lu punya personal time dan anak-anak agency, anak-anak kreatif kan seneng banget tuh dengan experience gitu kan. Nah, sebelum masuk ke situ, kita tonton video ini dulu ya. Let's put this to the test, because I find this gripping. So, if I were to say to you, what did you do on August the 16th, 1977? Oh, okay, August the 16th of 1977. I was just flying back from Las Vegas. My boyfriend at the time, Lloyd Allen, was performing there in Vegas at the Aladdin Hotel. I was flying back and I was driving from the airport and I found out, and that was a 77, that was a Tuesday, and I heard on the radio that Elvis Presley had died. My God! Isn't that the truth? I mean, it's shocking to me you can remember that Elvis died that day, because even though I vaguely knew it was the end of the 70s, the fact that you remember your day is even more extraordinary. No, and I remember where I ate the night before. I remember over that weekend. At one point, he was in the show Grease, and the car during Grease Lightning went off and into somebody's table. I mean, it's like all of a sudden everything starts flooding back for me. Nah.
Jadi tadi Ibu Marilu tadi punya apa namanya kelainan fenomenen namanya ini salah nulis ya. Tolong nih grafik disandarkan ini salah mulu dari tadi. Iya. Enggak bercanda-bercanda. Punya kelainan namanya hyperthymesia. Hyperthymesia itu adalah condition di mana orang itu bakal ingat semua experience dalam hidupnya. Lu mau sebutin tahun berapa, bulan berapa, hari apa, jam berapa, detik even detik ke berapa, dia bakal ingat semua hidupnya itu. Lu bilang tahun 87 hari bulan Januari tanggal 17 jam 5 sore lu ngapain, dia ingat gitu. Dan di dunia ini termasuk dia ada 61 orang. Gua 60. 60 kenapa? Gua termasuk salah satunya. Oh, lu salah satunya. Gua baru tahu nih. Breaking news. Coba lu tanya gua tentang kemarin. Lupa tapi gua. Oke, termasuk dia ini 61 orang ya. Oke. Nah, dia bisa ingat semuanya. Terus kita gimana nih? Kita semua nih di dunia ini. Kita punya, kita udah nikmatin experience yang bagus segala macem, wah berkesan. Terus gimana cara kita supaya ingat gitu loh? Kita punya beberapa macam-macam experience yang udah kita lakuin gitu. Yeah. Dan menurut si Paul Reber ini, jadi Professor of Psychology di Northwestern University, cara kerja otak kita itu bukan kayak hard disk. Hard disk itu kalau misalnya 120 giga abis itu diisi 120 giga abis, bukan gitu caranya. Tapi cara kerjanya sebetulnya kayak download speed. Jadi apa yang informasi yang masuk ke dalam otak itu lebih cepat dibanding si otak itu bisa nyimpen, bisa mencatat gitu. Jadi kadang-kadang emang kita tuh abis ngelakuin experience kita bilang wah ini keren banget ya, abis itu 2 bulan kemudian kita lupa. Karena otak kita tuh nggak sempet nyatet. Atau mungkin menurut otak kita itu nggak penting gitu. Nah gimana caranya? Ini gue kasih tips. Oke. Siapa tahu berguna. Iya, berguna kayaknya gue perlu. Lu perlu ya. Iya. Okay. Ini yang gue namain experience hoarder. Jadi lu mesti hoard semua experience lu. Caranya gimana? Lu mesti punya 3 kantong Doraemon di dalam handphone lu. Bisa di Google Drive atau di Dropbox atau dimanapun. Oke. Okay. Gitu. Yang pertama, kalau misalnya lu experience sesuatu dan lu lihat ada sesuatu yang menarik, foto aja. Iya. Yeah. Mau angle-nya bagus, mau angle-nya jelek, mau ngobrol, yang penting lu punya memory tentang experience itu. Iya. Gitu. Simpan aja di handphone lu gitu. Yang kedua, kalau lu lagi browsing-browsing internet terus lu nemu sesuatu yang menarik, screen capture aja. Atau enggak lu chatting sama temen lu atau sama pacar lu, lu kan udah kawin, enggak mungkin lu punya pacar kan. Enggak ada, enggak pernah ada gue. Enggak pernah ada, iya. Sama temen lu misalnya, lu screen capture aja gitu. Yang lucu-lucu gitu. Atau mungkin lu experience something tapi lu enggak keburu foto, lu enggak keburu ngapa-ngapain. Lu voice record aja. Lu ngomong di situ. Tadi tuh gua ngeliat apa segala macem, lu jelasin di situ. Ini sebenarnya anak account sering nih kayak gini, Nat. Karena dia kan harus bikin manage dan nyatet semua meeting kan. Ya, yang ada akhirnya pada ngerekam semua, which is good sih. Oh, pinter kan account lu. Account lu nih ya. Tim gua semua. Tim lu. Okay. Jago-jago sih pinter, emang. Pinter-pinter. Nah, bagusnya nih karena gua fansnya Google ya. Jadi Google itu punya apps namanya Recorder. Jadi kalau lu record voice di Google, dia tuh bakal transcribe. Cuman masalahnya masih dalam bahasa Inggris. Jadi apapun yang lo ngomongin, dia bakal transcribe dalam bahasa Inggris gitu. Jadi bakal ditulis. Nah, kita udah punya tadi 3 kantong Doraemon ya. Tapi lu buka ini pas emergency time doang. Jangan dibuka tiap kali. Emergency time aja pas lu bukanya. Kenapa? Karena ketika lu lagi stuck, lu gak punya ide, atau gak lu punya deadline yang mesti buru-buru, atau lu gak punya cerita tentang insight yang bagus, ketika orang lain carinya itu misalnya kalau kreatif di Ads of the World, iklan-iklan yang menangkan, yang menang D&AD segala macem, lu tuh carinya di authentic experience lu. Dimana apa yang udah lu nemuin di experience lu, coba lu gali dari situ, dan ini bakal berasanya authentic karena ini pengalaman lu sendiri. Nah, jadi lu mesti look and understand kalau misalnya lu mesti save experience lu. Dan karena brain lu itu nggak bisa nyimpan every moment yang lu alamin gitu. Jadi screen capture, foto, sama take voice note. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Kita langsung aja ya. Oke. Berikutnya, kita ngomongin tentang basic about point of view. Ini. Kalau gua bilang sama lu nih, Jang. Lamborghini Huracan warna putih. Lu kebayang lah. Kayak mobilnya Hotman Paris cuman warnanya putih gitu. Betul. Cuman
ada seorang fotografer yang ngambil mobil ini, dia puter point of view-nya, dia cari the best angle, jadinya kayak gini. Oh, ini, sangar ya? Ini fotografer speed hunter. Jadi tiba-tiba mobil ini jadi punya karakter. Iya. Yeah. Tiba-tiba mobilnya kelihatannya galak gitu. Laki banget nih mobil. Laki banget gitu kan. Mobil yang tadinya kelihatan biasa aja, lu puter point of view-nya, jadi berasa punya karakter. Tapi namanya Snow White pasti sama yang punya dikasihnya, enggak? Putih mungkin, soalnya. Mungkin gue gak tahu. Oke, okay, terus? Iya. Yeah. Yang kedua, gimana kita mendeskripsi apa namanya person itu yang paling baik? Apakah misalnya kita jelasin penampilannya? Misalnya kayak di foto ini, namanya Arsya, pakai kacamata, rambutnya warna-warni, panjang, kalau pakai baju suka nabrak-nabrak warnanya. Itu describe orang kayak gitu kan biasanya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat point of view yang beda, kita coba cari point of view yang lebih beda lagi, ini triknya Malcolm Gladwell sebetulnya. Dia itu instead of ngejelasin orangnya, dia jelasin ruangan di mana dia bekerja. Jadi kita nggak ngejelasin Arsya, kita jelasin kalau Arsya itu ternyata orangnya itu sangat apa namanya sangat berantakan. Ruang kerjanya seperti ini, terus kalau minum sebelum dihabisin udah ngambil lagi yang baru dan sebagainya. Ini lebih interesting kan dibanding lu ngejelasin tadi tentang profilnya Arsya, ketebak banget gitu kan. Iya, beda sih angle-nya. Beda. Yang ketiga, kita nonton ya, ini browser komersial di tahun 2020. Kita tonton dulu ya. It's time to expect more from the web, where websites are fast and work like they should. It's time for a web that's more accessible for everyone, that's easy to navigate, to organize, and gives back with Bing. Most importantly, it's time to make the web safer for you and your family, giving you more control and more privacy. You might not think about your browser, but we do. Expect more from your browser. Get more from the web. The new Microsoft Edge. Oke lah, standar lah, browser jualan picture lebih cepat, lebih aman, lebih baik, lebih gampang kita browsingnya gitu kan. Tapi ini kita bandingin sama browser komersial dari tahun 2011. Ini tuh berarti udah 9 tahun yang lalu. Iya, kita lihat yang ini ya. Gue suka banget sih sama ini. Sama-sama ngomongin feature, sama-sama browser, tapi instead of dia cuma ngomongin feature doang, dia coba point of view yang beda. Iya, keren sih. Dia ngambil point of view dari seorang ayah, ayah. Yang mau ngasih time capsule buat anak perempuannya. Wah, gue sebagai bapak nih yang punya anak perempuan nih,
kena banget di gua gitu. Yeah, yeah. Ini lebih chilling buat gua dibanding lu cuma ngomongin feature doang gitu. Yes. Nextnya The Snow White Story. Lu kan suka banget ya sama princess gitu kan, Jang? Jadi dari kecil sih gua fans kecil, ya. Iya, gua tahu, gua temen lu udah 15 tahun, jadi gua tahu apa yang lu suka. Nah, yang kalian tahu semua kan Snow White itu kan princess, cantik, kulitnya putih, terus orangnya baik, ramah. Terus tiba-tiba dia diracun sama ibu tirinya. Dijahatin, terus mati suri. Habis itu diselamatin oleh Princess Charming. Dan mereka hidup happily ever after. Yes. Itu yang kita tahu kan? Benar. Nah, ada trik dari Neil Gaiman. Jadi dia ini pengarang novel fiksi ya. Dia ngasih contoh begini. Cerita yang udah lu tahu itu Snow White, kalau misalnya benar-benar lu dengerin, lu perhatiin apa yang ada di dalam novel itu, rasanya bakal beda. Di situ dibilang Snow White itu kulitnya seputih salju. Bibirnya semerah darah. Rambutnya sehitam langit malam. Lu bayangin ada cewek kulitnya putih banget kayak salju, bibirnya merah banget, rambutnya hitam banget. Tiba-tiba meninggal. Ditaruh di peti mati. Selama setahun nih. Tiba-tiba ada cowok pangeran naik kuda nih. Lihat, wih, cewek lucu juga ya. Gue bawa pulang ke kastil. Tiba-tiba kalau dari point of view itu lu lihat, ini bukan cerita tentang prince apa bukan tentang Snow White. Tapi ini cerita tentang vampire princess dan pacarnya yang necrophilia, suka sama mayat. Gitu kan? Pantesan aja ibu tirinya pengen bunuh dia. Ternyata dia vampire. Kalau dari angle beda, ceritanya bakal beda dan lebih menarik gitu kan. Ya. Jadi semua ini, jadi poin dua yang tadi gue ceritain, si Lamborghini lah, si ruangan, si browser apa namanya Chrome, dan si princess, si Snow White ini, semua tuh ada hubungannya dengan cara otak kita bekerja gitu. Dan cara kita view sesuatu juga ya. Iya. Nah, otak, gue mau jelasin dikit nih. Jadi otak itu dibagi tiga. Okay. Yang pertama itu namanya reptilian brain. Jadi dia itu basic survival thinking. Dan dia itu bagian pertama yang terima informasi. Jadi informasi masuk nih, masuk ke si reptilian brain dulu. Okay. Kalau si reptilian ini nggak ngerti, dia masukin ke cortex, gitu ya. Nah yang kedua middle brain, kita nggak usah ngomongin inilah. Nah yang ketiga yang tadi gue sebut si cortex. Ini yang paling pinter. Okay. Jadi kalau misalnya lu mikir apa namanya ngerjain presentasi, pitching segala macam, ini yang bekerja. Yeah. Si cortex yang kerja. Yeah. Dan dia adalah apa namanya otak yang paling terakhir yang nerima informasi, gitu. Nah. Tapi si cortex itu pinter, ya dia paling pinter lah. Yeah. Dia pinter. Yang paling gede kayaknya. Yang paling gede, iya. Dia bilang sama si reptilian brain. Dia bilang, otak buaya, gitu. Oi. Otak buaya, lu bukan buaya. Ini otak buaya, kita lagi role play, ya. Otak buaya, gitu ya. Kalau gue udah pernah lihat, kalau lu udah pernah kasih tau gue, jangan kasih tau ke gue lagi. Yeah. Gue nggak mau tahu, karena gue udah pernah denger, gitu. Jadi si reptilian brain ini bakal blok informasi yang udah kita pernah lihat, gitu. Makanya kalau lu share idea yang lu nggak pikirin angle-nya, lu nggak pikirin dari point of view beda, kadang-kadang bos lu kan suka okay, next, gitu kan? Atau nggak klien lu bilang klien lu tiba-tiba jadi bete, gitu. Bosen, itu bukan salah klien lu, itu yang bekerja bukan otak cortex klien lu, tapi si reptil itu yang bekerja, dia bakal shutdown. Dia bakal ngedengerin apa yang lo ngomongin, karena dia udah pernah denger. Jadi poinnya adalah lo jangan satisfied dengan one point of view doang. Jadi lo mesti ngeliat dari berbagai macam angle supaya si reptilian brain ini bakal ngomong ke si cortex dan diterima oleh klien lo ataupun bos lo. Gitu. Nggak ada pertanyaan ya? Lanjut dulu, Nat. Lanjut nanti dulu ada ya. Sesinya sendiri kita. Oke. Okay. Nah terakhir bab 5. Gue mau ngomongin laughter is cheaper. Maksudnya gimana sih? Ada alasan kenapa lu tuh bisa inget banget saat ketika lu sedih. Pas lu sedih. Kayak lu terakhir kali putusin sama cowok lu kapan? Sebelum gua nikah. Oh sebelum nikah? Oh, oke. Okay. Lu sedih banget kan? Sedih, cowok gua ninggalin gua soalnya. Iya, lu sedih banget kan? Lu bakal inget gitu. Lu bakal bener-bener kalau misalnya 5 tahun lagi lu disuruh inget ini, lu pasti inget gitu. Iya, bener. Ya kan? Nikah soalnya. Nah. Sorry aja. Nah, terus apa namanya? Lu tapi enggak bakal inget
kapan terakhir kali exactly lu senang, benar-benar senang? Lu nggak ingat pasti, ya kan? Iya. Kenapa? Karena sebagian besar ketawa itu tuh is about inauthenticity. Sebetulnya bukan otentik. Jadi lu being out of character. Kayak misalnya gue kan sering banget tuh kalau misalnya kita lagi stres gitu ya. Gue jalan ke ruangan lu, terus gue panggil lu dari jauh. Woi, anjing gitu. Nah, gitu kan. Lu nengok nih, padahal gue enggak bilang Reza atau gue enggak bilang Eja. Gue bilang anjing, lu nengok terus lu gonggong gitu kan. Lu kan bukan anjing, bener juga kan? Benar. Iya kan? Bener. Lu kan being out of character supaya lucu gitu kan. Supaya rame aja sih. Supaya rame gitu kan. Makanya ketawa itu gampang sebetulnya. Lebih bukan gampang sih, tapi lebih gampang gitu. Nah, the opposite dari laughter itu namanya genuine melancholy. Sedap banget. Genuine melancholy itu tuh something yang benar-benar deep. Jadi something yang orang tuh ngerasain secara personal. Ada pengalaman pribadi dia yang sangat sangat berkesan, sangat emosional, dan bisa provoke apa namanya reflective emotion. Jadi misalnya gue ceritain lu something tentang yang gue sangat emosional, lu bisa relate karena lu ngerasain orang tua lu lah atau misalnya apa namanya saudara lu siapapun itu pernah ngerasain juga, makanya lu bisa connect gitu kan. Nah, kebetulan kita beruntung banget nih di vlog. Kita pernah ngerjain beberapa genuine melankoli dan gue pilihin yang menurut gue itu yang terbaik sih. Jadi yang pertama kita ngomong tentang genuine melankoli tentang orang tua kita atau tentang ibu kita. Kita lihat dulu ya videonya ya. Siap. Raffi. Iya. Ibu udah pernah makan udang belum? Belum pernah. Fee, kemana? Mau lihat udang gede! Raffi, ayo pulang nak. Ayo. Satu, tambah tiga. Apa bapak? Gimana, enak? Enak. Udah kenyang? Udah. Kamu sekarang cuci tangan ya? Iya. Ini bagian paling enak. Nah, video ini, kalau nggak salah, ini pengalaman pribadi. Dari? Pengalaman pribadi dari, bukan bos kita, tapi partner kita. Oke. Okay. Partner bisnis kita, yang sejajar sama kita. Pak Ivan Hadi Wibowo. Jadi kalau nggak salah, ini pengalaman pribadi ibunya dia dulu, apa namanya, beli kepiting, tapi dia kasih ke, apa namanya, ke Ivan dagingnya. Yang dagingnya. Sementara dia yang makan sisa-sisanya, gitu. Ngisap-ngisap si kulit, iya, segala macam gitu. Jadi, ketika video ini waktu tayang di bioskop serentak gitu ya, banyak teman-teman gue yang tiba-tiba ngomong ke gue, nyamperin gue karena mereka tahu kita yang ngejalan Tokopedia kan. Dia bilang, wah Nat, ini gila banget sih, ini tuh nyokap gue banget. Nyokap gue waktu itu karena keluarga gue nggak punya duit, kita tuh sampai beli daging tuh daging tetelan gitu untuk kita makan semuanya. Dan ini benar-benar gue tuh jadi reflektif emotion gitu, jadi gue ngacak ke diri gue sendiri. Ini berasa banget buat gue gitu. Sementara juga gue jadi inget dulu nyokap gue waktu gue masih kecil, waktu masih SMP. Gue kesel banget disuruh les kimia hari Sabtu. SMP kan lu hari Sabtu tuh main gitu. Tapi gue diantre nyokap gue untuk les kimia dan dia tungguin selama 2 jam.
Lu bayangin waktu itu nunggu 2 jam enggak ada handphone. Jadi dia benar-benar nungguin gue doang, bengong enggak ngapa-ngapain. Dan begitu gue ngeliat ini gue jadi sadar. Dulu dulu tuh gue tuh enggak tahu terima kasih banget. Dia ngorbanin waktunya untuk gue les kimia. Tapi sampai sekarang gue enggak jadi profesor kimia juga sih. Gitu. Tapi dia tuh apa namanya melakukan itu berkorban untuk gue gitu. Nah, ngomongin soal partner kita, akhirnya dia punya restoran seafood apa enggak? Coba nanti kita tanya. Oke, oke. Nah, karena iklan ini, klien kita yang lain BCA, ya, tiba-tiba nanya ke kita, kita mau dong dibikin iklan kayak gitu, dan pas banget ini waktunya hari ibu, boleh nggak kalian pikirin yang lain, tapi tentang ibu juga gitu. Dan kita cari-cari insight dari anak-anak kantor segala macam, kita cari, kita pilihin mana cerita terbaik, akhirnya kita come up dengan cerita yang ini. Ya. Mungkin kalau ada yang udah pernah lihat ya. Pernah kan gue account ya? Oh iya, pernah. Yang lain belum pernah lihat. Oke, silakan. Halo. Maaf, saya lagi enggak bisa angkat telepon nih. Tinggalkan pesan aja ya. Bu, proyeknya goal nih. Aku bakal pergi seminggu keluar kota. Deg-degan sih. Tapi kayaknya bakal seru. Nanti kalau udah sampai aku kabarin ya. Bu, aku udah beliin alat siram tanaman yang otomatis itu. Ini aku udah berangkat kerja nih. Nanti aku kabarin ibu lagi ya. Dari ibu. Aku di sini baik-baik aja kok, Bu. Ibu nggak usah khawatirin aku ya. Nanti aku telepon lagi ya, Bu. Kamu kerja benar ya? Iya, Pak. Mana aja baru kelihatan. Iya, Pak. Sukses nih sekarang. Ibu-ibu pasti bangga. Jadi iklan ini sebetulnya tayang waktu itu di Hari Ibu dan emang kebutuhannya jadi untuk ngomongin tentang brand missionnya toko si BCA yaitu senantiasa di sisi Anda. Jadi ngomongin tentang gimana si apa namanya si anak ini senantiasa di ibunya, senantiasa sayang dengan ibunya gitu. Nah, next apa namanya kita tadi ngomongin tentang genuine melancholy tentang ibu, kan kita ngomongin tentang genuine melancholy tentang anak. Dan kebetulan yang kali ini juga sama-sama dari Tokopedia. Nanti ya, selesai papa kerja. Kapan? Sebentar ya, nak. Ini papa lagi bikin jam paling sempurna buat kamu. Jika diriku diberikan waktu, papa, aja. Ku perhatikan kamu, papa, selalu. Kian nyata ku berikan segalanya. Janjikan mimpi yang teristimewa. Waktu kian menghilang senantiasa. Pakai hari kerja. Kisah yang terkenal berbanding perasaan. Aziz. Ya, Pak. Mama.
jam yang paling sempurna. Papa, papa, papa. Aziz. Yuk makan, Pak. Kuhiraukan waktu, kuberikan segalanya. Nah, apa namanya? Sedih gue. Sedih ya? Pengen pulang bohongnya tolong. Oh, yaudah abis kita pulang. Tiga-tiganya sedih semua tolong. Yeah. Nah, oh, apa namanya? Serius. Ya lu kan begitu ngeliat ini lu jadi sadar kan betapa anak lu itu apa namanya yang masih kecil itu lu siap lu kadang-kadang tuh lu take it for granted lah lu kerja pulang sampai malam begitu sampai rumah pun juga lu masih ngerjain kerjaan gitu walaupun anak lu ngajak main gitu kadang-kadang itu tuh begitu kita lihat ini kita jadi reflect ke diri kita sendiri sebetulnya tuh gua tuh masih prepare waktu sih buat anak gue gitu karena waktunya dia tuh nggak bisa balik gitu. Iya benar. Dan yang ada suatu hal yang nggak bisa diulang lah kalau ini. Betul. Gitu ya. Dan yang serunya juga waktu itu Raffi Ahmad waktu itu pernah sempat ngomong di sosial media atau di mana lupa gue. Dia nonton di bioskop. Dia lihat iklan Tokopedia ini. Dia stop semua kerjaan dia untuk sementara untuk beberapa bulan untuk spend time sama anaknya. Oke. Okay. Gitu. Tapi belanja online tetap. Nggak. Mungkin belanja online ya. Iya, jadi segitu powerfulnya si melankoli ini. Yeah. Si authenticity melankoli ini. Si genuine melankoli ini. Iya. Nah, jadi kalau bisa develop lah genuine melankoli di dalam dalam buat brand kalian, buat kerjaan kalian dan coba lihat perbedaannya gimana gitu. Nah, kita samperin ya. Jadi kita tadi udah ada 5 poin yang kita bahas. Pertama tentang presentasi. Pokoknya kalau presentasi itu lo mesti tulis ulang menurut diri lo sendiri. Gue mesti tulis ulang menurut Onat kalau ngomong. Lo mesti nulis menurut Reza yang ngomong. Yeah. Bukan planner, bukan siapapun, bukan bos lo. Tulis ulang sampai lo comfortable untuk presentasi. Yeah. Yang kedua, respect your personal time. Datang pagi, kerja, jam 6 pulang. Datang pagi bukannya mesti lembur ya, tapi datang pagi jam 6 pulang sehingga lo punya personal time. Dimana lo bisa experience hidup, lo bisa jalan-jalan, ketemu temen lo, anak lo, segala macam sehingga lo tuh punya insight-insight yang berguna buat lu, buat masa depan lu. Jangan datang telat, pulangnya on time. Kebanyakan gitu soalnya anak-anak ya kan, datangnya telat, pulangnya on time. Iya, emang kurang ajar sih. Oke. Nah, yang ketiga, experience holder. Otak kita ini nggak bisa nyimpen semua experience kita. Jadi kita mesti tanggapi dengan kita mesti siapin tiga tadi. Lu mesti simpen di foto. Lu simpen screen cap sama atau enggak kalau misalnya kecepatan lu mesti record di voice note gitu. Yang keempat, point of view, basic point of view. Yeah. Jadi semua apapun yang kalian kerjakan itu kalian mesti lihat dari berbagai macam point of view. Yeah. Jadi jangan cuma puas dengan satu point of view doang. Siapa tahu point of view yang lain tuh lebih bagus dibanding yang pertama kali kalian suka gitu. Yang kelima itu tadi genuine melankoli. Kalau bisa bikin genuine melankoli karena kalau bikin yang humor yang lucu itu bukannya gampang ya, tapi maksudnya lebih gampang dibanding bikin yang genuine melankoli tadi, yang cerita tentang yang dari dalam hati lu sendiri gitu. Ya, kira-kira gitu sih. Nah, terus what's next gitu? Tanya jawab dulu. Iya dong. Oke, boleh. Lu masih ada slide lagi yang mau di-share? Cuma satu slide doang, tapi nanti aja. Yeah. Nat, sebenarnya gue menarik nih Nat, gue ngelihat presentasi lo hari ini keren banget bos. Wah, ini kan nama lo juga ngerjainnya. Iya benar. Jadi lo muji diri sendiri. Gue justru stumble sama yang terakhir nih, genuine melankoli. Gue sebelum kita buka pertanyaan, hari ini tuh kita buka pertanyaan kurang lebih 35, 40. 37 lah. 37, oke. Okay. Gue mulai dari gue dulu kali ya. Genuine melankoli, ini menurut gue lumayan tricky nih. Karena sederhananya gini Nat, most of the brands atau klien itu pengennya kalau bikin iklan, feature-nya keluar, gitu kan. Dan lu gimana caranya ngejual ini pertama kali ke klien, gitu. Karena kalau kita lihat nih, contohnya tadi ya, BCA, Tokopedia, praktis nggak ada fitur sama sekali, gitu kan. Awal itu, cara lu ngejual klien itu gimana? Dan convince klien sampai akhirnya mereka buy the idea untuk ngelihat story seperti yang tadi lu sampaikan, gitu ya. Oke. Sebetulnya, kalau menurut gua agak susah jawabnya sih. Karena kebetulan,
klien kita sendiri itu emang pengen punya begituan. Oke. Okay. Klien Tokopedia itu pengen punya sebuah story yang nggambarin spiritnya Tokopedia itu apa. Oke. Okay. Gitu, karena okay. Tokopedia itu percaya dengan building brand tadi. Iya. Yeah. Yeah. Gak bakal ada orang yang inget diskon 40% di bulan Juli kemarin. Benar. Gak ada orang yang inget flash sale gila-gilaan pas tahun lalu. Hmm. Tapi orang inget tentang cerita di mana si sang ibu itu berkorban untuk anaknya sehingga anaknya bisa makan udang yang porsinya paling gede. Iya. Yeah. Yeah. Kayak gitu sih. Yeah. Jadi ini tuh lebih buat brand building sih. Mm-hmm. Jadi bukan tujuannya untuk ngenalin feature atau apapun, tapi mm-hmm. mungkin kalau misalnya kalian punya brand yang pikirannya panjang. Mm-hmm. Jadi mungkin boleh invest di sini gitu. Yeah. Nih masih nyambung ke situ sih Nat. Mungkin ini sedikit keluar dari topik lo hari ini. Mm. Tapi basically genuine melankoli ini sebenarnya kan fenomenanya udah pernah ada di negara tangga kurang lebih gitu ya. Gue ngomongin industri lah. Kalau kita ngelihat apa yang dilakukan ya, advertising industry di Thailand gitu ya. Mereka udah seperti ini approach-nya dari 10-12 tahun yang lalu bahkan. Tapi bagusnya emang 5 tahun terakhir tuh banyak sekali klien kita yang udah lumayan mature lah kalau gue bilang gitu. Sehingga mereka mencoba approach lain seperti lo bilang tadi. Mungkin sekarang brand udah harus start building image lah segala macam. Lo ada point of view tertentu gak buat itu? Iya, jadi kenapa Thailand dari dulu mungkin 10 tahun yang lalu udah ada genuine melankoli seperti ini? Menurut gue mungkin bukan salah siapa-siapa juga sih. Karena ketika kita bikin apa komersial yang seperti ini tuh gambling. Ya. Untuk lo bisa bikin ini tuh satu butuh invest waktu, yang kedua juga budget. Yeah. Gitu, yeah. Budget juga kita waktu bikin ini juga nggak murah-murah juga murah-murah. Gitu kan, yeah. dan belum tentu yang kita pikir ini genuine melankoli nancep di kita, belum tentu buat konsumen juga nancep, yeah. Gitu kan, mungkin para klien pun para marketer pun juga mungkin menurut gue juga agak takut, mendingan gue bikin kayak ginian untuk long term atau mending gue bikin promo-promo aja yang lebih safe gitu kan, yeah. lebih jualan gitu, oke. Okay. Oke, kita mungkin sekarang buka pertanyaan kali ya buat teman-teman dan viewer yang ada sekarang ya. Oke, ini pertanyaan dari Rebel 9. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja, moral, dan budaya kerja? Apalagi posisi yang orangnya mudian kerjanya. Selalu mementingkan kerjaan yang dia sukai daripada kerjaan utama yang harus diselesaikan. Mohon pencerahan. Aduin aja sama bosnya kayak ini sih. Paling sederhana gitu kayaknya. Iya. Nah, gimana? Lo ada jawaban gak nih buat ini? Iya. Ini gampang-gampang susah sih jawabnya sih. Karena ini itu tergantung dari culture di company-nya sendiri sih. Ya. Yeah. Jadi yeah. Mungkin kalau culture di company-nya juga gak mendukung dia. Ada culture yang kayak zaman dulu lah. Gue juga sempat kerja di multinasional gitu ya. Gak peduli nggak peduli masukan dari karyawannya gitu, yeah. Kadang-kadang jadi ya udah semua tuh tentang duit, semua tentang billing, semua tentang pemasukan, tentang bottom line gitu, yeah. Jadi yeah. Makanya kadang-kadang tuh orang tuh jadi begitu gitu karena yeah. Apa yang dia pengen itu nggak kesampaian gitu, yeah. Yeah. Kalau misalnya udah begitu cabut aja udah, yeah. Susah kalau punya teman kayak gini, yeah. Sih aduin aja lah ke bosnya, yeah. Udah paling bener gitu, kasih tahu ke bos Ivan kan orang yang terbuka tuh sama, yeah. Semua orang. Oke, okay, next-nya dari Nana. Dari waktu yang tadi udah di-share, berlaku buat bukan morning person. Karena faktanya ada manusia yang bisa produktif di malam hari kok. Dan dia nggak merasa itu mengganggu personal time-nya. Wah, ini sih vampire nih. Dia justru... Nana nih, siapa ya Nana ya? Malah ya. Okay. Hidupnya malam-malam. Oke, okay. Nat, jawabannya apa Nat? Kira-kira Nat. Oke. Okay. Gini. Kita itu kerja... bukan seniman. Kalau seniman gue mau ngelukis jam 2 pagi terserah. Ya, kita ada salah satu klien kita emang kalau boleh sebut nama Pak Iwan waktu itu ya. Yeah. Dia tiap hari bangun jam 2, jam 3 hanya untuk ngelukis. Betul. Jam 6 dia udah berangkat kerja. Betul. Gitu kan. Kita itu kerjanya bukan sama diri kita doang. Yeah. Tapi sama company, sama sama klien, yeah. Yang which is mereka semua tuh terbiasa dengan jam kerja yang udah umum, jam 9 sampai jam 5 gitu. Dan gue ngerti emang ada beberapa orang yang punya jam kerja kebalik gitu, beda gitu, yeah. Tapi yang kalian mesti ingat juga ada orang lain yeah. Gitu, kalian bertanggung jawab, yeah. Terhadap pekerjaan orang lain juga gitu, gak bisa semua orang jadi ngikutin kerjanya malam gitu kan. Dan satu lagi sih buat kita dari point of view partner gitu ya,
overhead jadi mahal, soalnya listriknya mahal, AC mahal kalau malam. Iya, belum kalau pulang naik taksi gitu. Betul, kan. Itu sih. Itu lumayan problem buat kita. Iya. Untung kita enggak potong gaji. Betul, okay. Pertanyaan berikutnya kali ya. Dari dari Adit ini sebenarnya. Nat, tanya dong kalau lo dapat brief dari produk yang super common, gimana caranya supaya idenya selalu dapat yang baru? Apakah ada rumusan khususnya gitu? Ini Adit ini atau Insan Mahaputra dulunya adalah klien kita ya. Di Bukalapak, di kantor kita yang lama. Sekarang dia udah pindah di belanja.com deh. Oh gitu. Dulu Bukalapak bagus kok brief-briefnya. Iya. Kenapa lu nanya gitu ya? Tapi yang bikin bukan lu, Dit. Gimana? Oke. Sebetulnya sih ini bukan solusinya tuh bukan di kreatif doang sih. Solusinya tuh lebih kerjasama dengan planner sih. Karena nanti planner itu yang bakal nentuin gimana nyari strategi yang paling baik supaya apa namanya nanti buat kreatif juga terinspire gitu. Ya, jadi sebetulnya tanggung jawab bukan di kita doang sih, tapi juga di strategis juga gitu. Tunggu, kayaknya harus masukin account juga karena account yang nyatet brief yang pertama. Betul. Nah, iya, yeah. Jangan account, planner sama kreatif mulu gitu. Account juga. Account yang nyatet brief, duduk bareng sama planner, kemudian nge-brief bareng sama kreatif kurang lebih gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini pertanyaan ke 47 kayaknya. Gimana awalnya tertarik sama dunia advertising? Gajinya pasti karena gajinya kecil makanya dia. Gini. Dari Sally Fabriana. Ini kayaknya kantor deh. Ini kayaknya, iya benar. Kayaknya AE lu nih. Iya, ini okay. Kayaknya nanya lu ini lumayan juga ya. Oke. Okay. Gua sebetulnya basicnya gua tuh dulu product design gitu. Oke. Okay. Nah, kenapa gua tiba-tiba tertarik sama advertising? Karena waktu itu gua sempat lihat ada workshop advertising dan tiba-tiba gua ngelihat, wah, ini keren banget ya. Lu bisa bikin iklan, lu bisa bikin orang ketawa, lu bisa bikin orang sedih. Dan sampai saat waktu itu akhirnya ada opening. Waktu itu gue pertama kali kerja di McCann Erickson. Apaan tuh? McCann Erickson. Okay, okay. Gue berusaha masuk ke dunia advertising tuh jalurnya juga gak asik. Dulu gue tuh masuk jadi desainer packaging untuk Nestle bubur bayi. Jadi gue gak langsung kerjaan iklan, tapi gue mendesain malah. Gue tuh nurunin template yang udah ada dari regional. Oke, okay. Gitu. Jadi sebenarnya lu bikin FA dulu apa? Iya, bikin FA. Ya. Oke, okay, pertanyaan berikutnya dari Rahman Jihan Kala. Akhirnya bisa decide iklan udang. Sebelumnya udah propose campaign kayak apa aja? Seberapa cepat Tokopedia akhirnya pilih udang? Ini klien nih pasti. Banyak sih. Jadi untuk mencapai udang itu aja tuh perjuangan juga susah banget sih, karena kita mesti ngacak ke diri kita sendiri apakah cerita ini tuh benar-benar bisa reflect emotion yang tadi gue bilang gitu. Dan kalau misalnya emang ini bagus dan kita waktu itu nggak pede banget dengan cerita udang ini, dan ketika kita present ke klien pun juga udah ini aja. Karena emang saking ininya, saking connect berasa ya. Banget gitu. Ini, tapi gue penasaran sih waktu kalian present udang tuh emang berapa kali attempt sih sebenarnya? Karena gue nggak ikutan pegang topet waktu itu. Kenapa lo nggak pegang topet? Karena gue pegang account yang lebih besar. Oh nggak ada ya, nggak ada. Gue bercanda. Waktu itu Ivan nyuruh gue pegang Sosro sama BCA. Nah itu jawaban. Iya, itu gede juga. Nah ini sponsor utama kita hari ini, botol Sosro. Gue lupa sih, tapi kayaknya lumayan beberapa sih. Oke. Okay. Lumayan ada beberapa. Dan banyak. Dan nggak langsung ya. Oke, okay. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Lucky atau Lucky? Lucky kayaknya, Indonesia soalnya. Bertanya dong buat Onat, personally prefer bikin iklan yang bikin orang ketawa atau nangis? Susah nih jawabnya, soalnya dua-duanya seru sih. Iya, tapi kalau misalnya gue disuruh pilih, mungkin gue bakal pilih yang nangis sih kayaknya. Kalau dari deck lo sih nangis sih, jangan melankoli. Soalnya lo bikin yang lucu juga lucu orang. Betul, setuju. Gue setuju sama lo. Ya udah, oke, kita next pertanyaan ke 204. Amanda Andono, ngatur jam temen harus gue masuk nih. Pagi dan pulang setidaknya setelah tepat waktu itu sulit ya, jam 6-7 klien masih aja yang ada yang error untuk update. Oke.
Sebetulnya kuncinya sih pendekatan sih ke klien sih. Iya. Yeah. Karena kalau misalnya lu deket banget sama klien lu, lu personally deket sama klien lu, lu mau nego apapun gampang sih harusnya. Iya. Sederhananya nih kayak di coba gue, coba dari kan? Account. Nah, gue nih lumayan bisa jawab nih. Iya, yeah, coba coba. Hai Amanda. Coba, jadi kalau gue di tim gue selalu bilang jam 6 harus pulang. Hmm. Nah, di saat gue bilang ke tim gue jam 6 harus pulang, by default mereka akan nyampein hal yang sama ke klien. Hmm. Artinya mereka kalau mereka terima email di atas jam 6 mereka enggak akan reply. Dan lama-lama klien akhirnya tereducate. Enggak ada lagi tuh email di atas jam 6 sebenarnya gitu. Gitu ya, Amanda. Heeh. Tapi kalau jam 6 pulang datangnya seperti biasa 7.30. Oke. 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 Wah, ini bos gue nih, Rifki Salim. Wah, emang serius sih kalau dia orang. Iya, ngasih banget sih nanya kayak gini. Ada gimana formula coba? Khusus untuk menjual creative communication approach yang berbeda pada klien yang sudah terbiasa punya safe approach yang dia percaya. Waduh. Ada formula khusus untuk menjual creative communication approach yang berbeda kepada klien yang sudah terbiasa punya safe approach yang dia percaya. Oke, Ricky, terima kasih sesi hari ini ya, nggak jadi. Gimana, Nat? Dia nanya apa sih, gue nggak ngerti. Nggak, poinnya ya, lu punya formula tersendiri nggak untuk klien-klien yang terlalu konvensional dan nyaman sama formula yang udah biasa mereka lakukan. Oke, nah, kuncinya tadi sih tadi cuma yang gue kan yang ngerti Rifki kan, iya. Makanya ya, serius banget nih orang. Kuncinya tadi yang udah Eja bilang, personal approach ke klien. Yes. Karena ketika lu udah punya apa nih, hubungan yang baik dengan klien, klien itu bakal dengerin lu. Wait, ini di luar ada yang tahu personal approach. Oke, next. Apalagi nih? Anonymous. Oh, siapa nih namanya? Bagus banget. Iya, keren ya. Anonymous. Orang tuanya gue gak tahu dapet dimana namanya. Oke, okay. Gimana kalau kreatifnya defensif? Terus gimana caranya mempertahankan point of view mereka gitu kan? Ya tergantung. Ini susah juga jawabnya karena kalau misalnya point of view dia bagus, ya pasti dia defensif lah. Iya, benar juga sih. Ini kayaknya account nama kreatifnya gak akur nih. Oke, okay. Next-nya lagi dong pertanyaannya. Wah lama ya. Operatornya lumayan ini. Iya, kayaknya nggak profesional. Gimana caranya minum sambil pakai masker? Mulai aus gue sebenarnya. Oke, wah ini klien lagi. Waduh, klien lagi. Gimana? Oke, ya? Hormat dulu Nat. Ini dari BCA. Oke, siap. Adrian Mansa. Pak Adrian. Bagaimana caranya managing antara timeline yang ketat dengan output yang maksimal? Mungkin ada tips khusus. Budget bos? Oh bukan bercanda. Silakan Nat. Timeline yang ketat dengan output yang maksimal. Ya bener budget, kalau budget ini kan semua pasti bisa dibikin gitu. Ini sebetulnya jawabannya tuh ada di lu sendiri, Ad, kalau menurut gua. Yang ngasih timeline mepet tuh lu juga. Bener. Tapi gimana Jang, coba lu bisa bantu jawab gak? Ya kayaknya emang balik lagi sih, semua tentang perencanaan yang matang. Jadi supaya untuk mencapai satu tujuan, kalau well plan, harusnya nggak ada timeline mepet. Bener nggak? Setuju. Nah, gitu ya. Oke, okay, next. Herwindo. Wah, Nat, ini semua temen lu, Nat. Nggak ada temen gue ini. Iya. Kedekatan kreatif dengan klien itu dihalangi oleh tim kan. Weh, hati-hati kalau bicara. Yang nggak mau kreatif, dekat klien. Nah, lu salah agency berarti, Win. Kalau di kita itu, justru kita itu lumayan deket sama account. Sama klien gitu. Yeah, karena apa namanya, kita percaya hubungan antara kita dan klien itu tuh mestinya emang jadi kita tuh ngerti maunya dia apa sebetulnya. Benar. Pertanyaan berikutnya ini ke udah berapa nih, pertanyaan banyak juga ya ternyata. Oke, okay. Next-nya. Udah ya, udah selesai ya, atau satu lagi? Satu pertanyaan terakhir. Oke. Okay. Yaitu adalah Nat, ini kan sebenarnya hari ini tadi kita lupa mention nih di awal. Yang akan lu share itu ada dua part. Hari ini kan part pertama sebenarnya gitu kan. Yeah. Dan kita akan kembali lagi 2 minggu tentunya bersama gua lagi gitu kan disuruhnya. Dan lu juga gitu kan. Nah, 2 minggu nih
ada hubungan nggak antara yang satu dan kedua? Sebenarnya gitu sih, sederhananya. Oke, jadi kalau misalnya tadi kita udah lihat, yang part pertama itu ngomongin tentang apa namanya overlook dan misunderstood tentang diri kita sendiri. Dimana kita itu nggak ngerti caranya presentasi, gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Nah, nanti yang part kedua, yang dua minggu lagi, itu hubungannya bukan dengan kita doang. Tapi keluar. Tapi hubungan dengan orang lain di sekeliling kita. Oke. Okay. Gitu. Jadi hubungannya dengan apa, lingkungan, gitu. Nah, apa namanya? Jadi kalau mungkin boleh lihat ke deck-nya lagi. Ke deck dulu, terakhir deck sebelum dulu. Sebelum kita pertanyaan lagi. Jadi what's next kan buat dua minggu lagi. Gue bakal ngomongin yang pasti satu tentang jangan don't follow the money. Jangan don't follow the money, gimana kalimatnya nih? Don't follow the money. Don't follow the money. Iya. Jadi jangan ikutin duit. Maksudnya apa? Tunggu 2 minggu lagi. Oh, oke, okay. Keren. Gitu. Keren. Oke, tadi pertanyaan terakhir masih ada? Masih ada nih. Pak Onat. Kira-kira 10 tahun lagi ANC bentuknya bakal kayak apa? Efek bola kristal, putur lamalan. Bentuk. Oke, okay. Dia nanya tentang agency itu 10 tahun ke depan tuh bentuknya akan seperti apa, ya? Kayaknya enggak ada yang tahu sih menurut gue. Nah, susah sih. Susah, iya. Kita nggak bisa ngeramal sih. Sayangnya begitu. Sayangnya begitu. Mohon maaf ya, Febrian Adiputra. Nggak, dia soalnya kayaknya mau bikin agency mungkin ya. Mungkin. Oke, okay, Nat. Akhirnya durasi juga yang memisahkan kita, Nat. Yeah. Udah lumayan panjang tadi penjelasan lo gitu ya. Dan buat teman-teman, jangan lupa tetap ikutin sesi kita berikutnya 2 minggu lagi. Karena hari ini sebenarnya adalah sesi pertama dari Onat, dan 2 minggu lagi kita, tadi Onat udah kasih kisi-kisi juga untuk konten apa yang terjadi, sorry 1 minggu dari sekarang, dan itu akan ada part yang keduanya gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, jangan lupa follow Instagram kita di @hatching.academy, kemudian juga subscribe di YouTube channel kita di Hatching Academy, sama yang paling penting adalah karena lecture-nya itu Onat, follow juga alat Onat. Kurang lebih itu Instagram, bener gak gue? Bener. Oke. Okay. Thank you ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sampai jumpa sponsor. Minggu depan. Terima kasih. Abis ini kita minum pasti. Thank you. Bye.